Bang Taras. Iya, kali ini numpang ya, numpang studio orang ya. Jadi kalau lo lihat studio ini jangan, "Oh, ini channelnya Valeto." Bukan. Bukan. Beda channel. Bang Taras. Siap. Banyak banget nih. Apa tuh? Bang, Bang Bong Digital. Jual presetnya Bang Taras dong. Boleh gak, Bang? Oh, gitu ya. Boleh gak, Bang? Dari kemarin gue hubungin Bang Taras ini. Sibuk sekali kayaknya. Preset tuh kan sebenarnya buat kita kayak agama. Oke. Privasi. Privasi ya, preset itu privasi. Enggak lah, tapi kalau buat Bang Bong boleh lah. Oke, okay. Beneran enggak? Ya, beneran enggak, Bang? Beneran. Oke, jadi ternyata banyak banget sih yang gue pengen banget soundnya Bang Taras nih. Oh gitu ya? Emang sound lo kan gahar. Gahar. Itu karena orangnya. Karena gondrongnya ya. Sebenarnya lo di Valeton ini kan, ini Valeton GP200 ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau download nantinya di Bang Bong Digital, cuman bisa di Valeton GP200. Oh iya gitu ya. Jadi kan kadang, "Bang, kok gue beli presetnya?" Kemarin ada kejadian beberapa kali sih. "Bang, gue beli presetnya Joss, kok enggak bisa di yang 100. Bang, kok enggak bunyi ya, Bang ya?" Gua tanya gitu ya, beda ya. "Iya, lu beli yang mana?" "Gue beli yang GP200. Efek lu apa?" "GP100." "Enggak bisa." "Bisa. Kecuali dia pakai kalkulator dikurangin 100 gitu ya. Tambah 100." Mungkin bisa ya. Iya, jadi ini buat teman-teman pengguna Valeton GP200, silakan kalau mau soundnya Bang Taras bisa download nantinya. Siap. Nah, di Valeton ini lu pakai berapa sound sih, Bang? Ini yang benar-benar lu pakai banget ya, Bang ya? Yang paling sering gitu iya, ya. Iya, paling sering yang lu pakai. Paling sering sih sebenarnya 3 lah. 3. Ini yang jagoan lo ya yang sering. Iya. Yang kalau di triad tuh biasanya paling banyak dipakai ya crunch. Oke. Okay. Sama lead solo. Lead sama solo. Iya. Oke. Okay. Jadi kadang-kadang ada clean-nya tapi di beberapa lagu doang. Oke. Berarti preset ada 3, clean, crunch buat item ya, ya okay. Sama buat solo. Solo ya. Hmm. Boleh dengerin enggak nih, Bang? Soalnya siap. Dari apa nih? Clean ya. Clean dulu ya. Clean ya. Cuman I biasanya pakai pick up yang kalau enggak depan atau tengah. Tergantung lagu ya. Sering sih yang ini. Nah, misalnya kalau clean ini biasa pakai buat lagu apa, Bang? Mungkin teman-teman itu tahu. Tadi salah satu lagunya kamulah, kan? Iya. Oke, coba. Gitu. Jadi lo mau sound mengulik lagu-lagu triad? Iya. Langsung ready. Download, ceklek. Mainin. Wih deh. Kayaknya gue denger ada chorus-chorusnya dikit emangnya. Yoi. Oke, lu. Chorus, delay, reverb, tapi sedikit-sedikit. Oke. Okay. Oh, lu masih sering pakai chorus ya? Kebutuhan lagu sih sebenarnya. Kebutuhan lagu ya? Kalau lagu-lagu yang kayak tadi kan yang butuh nuansa-nuansa gitu kan. Oke. Gitu. Enak banget lo clean-nya lo. Auto bisa nge-cover nih lagu-lagu triad nih. Anjay. Manis. Terus crunch ya, Bang ya? Crunch itu ada di sini ya. Yoi. Gitu, kira-kira. Crunch tuh agak lebih tebal sedikit ya. Iya. Teman-teman banyak yang juga sih yang komen, "Iya, soundnya Bang Taras sangar nah, sangat." Itu karena orangnya laki banget ya. Enggak lah. Kadang-kadang kan orang suka crunch yang enggak terlalu sangar, tapi lu emang lebih suka yang agak sangar ya kalau crunch ya? Mungkin lebih ke kebutuhan lagu sih ya, kayaknya ya. Karena di kalau di triad itu kan kebanyakan lagunya yang agak-agak ngerok gitu. Soalnya triad itu artinya gitu. The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Itu. Triad itu artinya apa? Ternyata ada artinya The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Tapi kita kemarin berapa kali manggungnya Ahmad Dul. Oh. Jadi The Rock Indonesia Ahmad Dul. The Rock Indonesia Amadul. Oh iya. Kalau bahasa Jawanya Ambedul. Ambedul. Oh ini sound crunch ini ya, lo sebutnya Taras Crunch di sini ya. Iya. Emang buat lagu-lagu triad kebanyakan. Iya, buat lagu triad. Selain lagu itu apa ya?
membuktikan emang bener nih soundnya nih. Kadang kan wah enggak nih langsung dimainin. Nah terus yang terakhir apa bang? Solo. Solo. Oh ini buat part-part solo. Buat ngelit-ngelit ya. Cobain ya bang ya. Cobain. Coba mainin solo-solo triathlon bang. Mirip ya, emang mirip. Kayak Dancerosis ya. Mirip, slash ya soalnya. Mirip sama aslinya. Anjay, gokil. Nah, abis ini ada sound lainnya gak sih? Tiga ini doang atau ada? Paling di sini aku pakai buat wah juga. Oh, ada wahnya juga? Ada wahnya. Berarti tinggal diklik aja deh, nanti jadi wah. Boleh dengerin gak wahnya? Boleh, boleh, boleh. Mungkin karena wah, kita turunin efeknya boleh bang ya? Boleh. Kita contohin. Turunin ke lantai bawah ya? Jangan bang, jangan bang. Langsung kita cobain wahnya gimana. Coba ya. Kayak apa bunyinya di sini? Kalau di triat tuh di lagu apa ya salah satunya kayak kan triat cover lagunya Dewa. Lagu duduk ya. Kalau sambil duduk aman ya? Harus duduk ya? Iya. Ntar kepotong. Gini aja. Oke, sip. Kalau di wah itu, wahnya ini nih, biasanya buat lagu-lagu apa sih? Kalau di triat tuh salah satunya, triat cover lagunya Dewa, SIB, Sedang Ingin Bercinta. Oh, triat cover lagu Dewa. Dewa. Agak. Yang nyanyi dia juga. Iya. Agak aneh ya, triat cover lagu Dewa. Yang nyanyi dia Pak Dewa Madani juga. Tapi sebutnya cover ya tetap cover. Ya. Oke, kita mau tahu. Oke, ini buat lagu sedang. Iya, Sedang Ingin Bercinta. Gimana lagunya? Lupa deh tuh. Lagunya lagu coveran ya, lagu coveran. Pokoknya gitu lah ya. Begitu. Gokil, nggak ada obeng, nggak ada obeng. Cover lagu Dewa masih oke lah ya. Bisa banget. Aman ya? Bisa banget, aman banget. Dikit dong bang, bawain lagu Dewa dong bang. Apa ya lagu apa ya? Penasarannya apakah soundnya? Udah ini. Ini balik lagi kayak tadi. Kita angkat ke atas lagi dulu bang ya. Oh iya. Ya, biar teman-teman bisa lihat. Ini. Mungkin teman-teman terlihat doang nih ini presetnya nih bisa enggak sih buat Dewa? Aman enggak sih, Bang? Bisa. Cover lagu Dewa coba sedikit dong, Bang. Paling gini mungkin kalau teman-teman pakai di gitarnya teman-teman kan bisa jadi gainnya beda. Oke. Okay. Ya kan? Paling kalau misalnya teman-teman kok gainnya kurang nih, tinggal tambahin aja. Oh, berarti tergantung gitarnya ya. Tergantung gitar. Kadang ada yang single coil tinggal pokoknya ini basicnya seperti ini tinggal ini. Tambahin gainnya bang. Iya, karena aku juga misalnya ganti gitar belum tentu sama juga tuh. Oke. Kadang-kadang gitar yang ini gainnya lebih sedikit berarti aku tambahin. Intinya tinggal tambahin gainnya. Iya. Ada yang perlu ditambahin lagi selain gain? Jarang sih itu aja biasanya gain aja. Oke, jadi buat teman-teman yang aduh gua mau download nih tapi gitar gua enggak kayak Bang Taras pakai Ibanez nih misalnya gitarnya pakai single coil, Squier atau Fender ya tinggal tinggal tambahin gainnya aman ya bang. Oke, aman. Oke, cobain bang lagu Dewa tipis bang terakhir. Apa ya? itu tadi yang dibawain sama Triat juga di cover sama Triat juga ya. Tahu enggak lo gitu? Cinta gila. Cinta gila. Cinta gila. Pakai wah. Itu. Kurang lebih seperti itu lah. Kurang lebih seperti ini ya. Dan ini preset ini
jual di Bang Bong Digital. Silahkan. Aman ya Bang ya? Aman, tinggal di download kan? Tinggal di download, nanti ada di webnya, di Bang Bong Digital, presetnya Bang Tara. Oh gitu, apa sih nama ininya, nama webnya itu? Iya, bangbongdigital.com. Oke, nanti ada bangbongdigital.com. Oke, Bang Taras. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Gua ada pertanyaan terakhir. Ini jadi penasaran tadi bilang Triad cover lagu Dewa. Nah, jadi lo kan sebagai member Triad ya, harus bisa nguasain lagu Dewa gak sih, Bang? Ini penasaran ya. Sebenarnya sih gak harus sih. Cuman memang kadang-kadang, pada waktu kita jamming tuh kadang-kadang Pak De suka lagu ini gitu misalnya. Okay. Kadang-kadang suka spontan gitu. Uhuy! Kayak dulu Triad tuh gak pernah bawain lagu Pupus gitu misalnya. Gak pernah bawain. Okay. Tiba-tiba ada penonton yang nyeletuk aja. Pupus gitu. Pak De langsung nyamperin. Pupus gitu. Lu mau gak mau langsung siap? Mau langsung main. Gitu. Personil Triad rata-rata pasti bisa bawain lagu Dewa. Mau. Kita udah prepare duluan. Paling gak kan kita pasti pernah namanya sama-sama di RCM ya. Pasti tahu lagu-lagunya Dewa. Iya pasti gitu. Ya. Dan makanya kadang-kadang kan aku suka nge-backupin Mas Andra kan. Oh iya ya, beberapa kali. Kalau Mas Andra nggak bisa, aku yang gantiin. Oke, berarti personil Triad bisa mainin lagu Dewa juga ya. Yo. Dan sound ini ya bisa juga lah ya. Bisa banget kata Bang. Oke Bang, thank you sekali lagi Bang. Sama-sama Om Freddy. Udah mau berbagi nih presetnya. Siap. Biar teman-teman di sana bisa cobain juga, beli Valeton langsung dapet sound yang aman. Yo. Langsung cover. Cover langsung. Oke, thank you Bang Taras. Thank you, sami-sami.